Oke Mas, assalamualaikum. Ini adalah magnetnya Shinsu, Shinsu gede 1106. Ya, rotornya ini gerak. Jadi lubang magnet ini sudah luwer. Jadi minta di servis kembali. Oke, kita langsung saja. Untuk membuka paku keling ini ada beberapa cara. Cara pertama yaitu kita potong pakai gergaji sini bisa. Terus cara kedua, kita titik dulu di tengah, terus kita bur. Bisa. Terus cara yang selanjutnya di gerenda, dan cara keempat menggunakan bekas patahan mata bur. Ininya dipentokkan ke sini supaya jangan terlalu kuat jepitnya magnet. Sudah selesai, kita buka. Oh, masih belum terlalu luwer. Yang kalah ini paku kelingnya ini. Oke, saya akan buat paku kelingnya dari paku biasa saja biar lebih keras. Oke masih, karena tidak ada jualan paku kelingnya yang di toko, saya buat dari paku biasa seperti ini, kemudian diukur sama yang lamanya seperti ini. Nah, di sini tidak masuk, nanti gerenda sedikit. Kalau di sini sudah long. Jadi paku keling yang bagus itu dia pas-pas. Pengukuran pemotongan biar cepat, ini saya sudah ukur sama tang. Ya, di tang seperti ini dia pas-pas. Ini yang lamanya ini seperti ini. Oke, jadi ini dia biasanya kan pasang sini. Jadi dikeling dari atas. Karena lubang ini, nah, dia pas-pas atau cenderung tidak masuk, dan yang di bawah ini agak lobok. Jadi kita tidak keling lagi dari atas seperti ini, tapi kita balik ini dari atas seperti ini, terus ke bawah sini. Nah, di bawah sini ini kita kelingnya itu tidak ditutupi jadi payung, tapi kita langsung tutup badan paku kelingnya ini sekaligus jeduk seperti itu agar badannya mengembang dan menyesakkan lubang yang logo ini. Itu hanya diperlakukan kepada alat yang rotornya besi dan magnetnya besi. Kalau dia satu besi satu aluminium itu tidak boleh seperti ronsel. Kalau ronsel itu nutuknya itu harus di pinggir keliling gitu sampai membentuk payung. Tapi kalau ini enggak. Oke. Ini lubang sepi Shinsu. Ya, di sini ada list. Berarti lubang sepinya itu di sini. Nih. Atau dia ada lubang ini. Saya sampai sekarang belum tahu fungsi lubang ini apa. Yang pasti semua magnet Shinsu ada semua lubang ini, dan lubang sepi ini selalu di lubang yang ini, jadi bersebelahan sama ini. Oke, kita kasih landasan sini, kemudian ini akan kita tutup langsung jadi tidak mengeling. Oke, sudah selesai.
itu tampaknya. Kalau di sini sudah rapat semua, insya Allah sudah center. Kemudian kita gerenda sedikit-sedikit karena ini nanti akan ketutupan kipas, jadi pas-pas ini. Oke, selesai. Tinggal dirapikan. Mudah bukan? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.